Ada sir, pokok-pokok dah sampai dah Ya, nampak hulu balang saya tengah kerja kuat. Dulu Eric, saya punya lembu pencen lah Eric. Dulu kita pakai kereta lembu. Oh, lembu pencen. Ha, sekarang kita pakai lori ya. Kita boleh tanam satu pasu eh. Ya, ini bahasa Inggeris dia double planting. Oh, double planting. Oh, boleh eh. I ingat dia akan makan dia punya baja semua tak? Ya, kita taruh baja lebih sikit lah. Oh, lebih sikit lah. Ya. Oh, boleh share lah tu. Ya. Okey. Supaya dia punya pasu di dalam sini, kita tak nampak tanah dia. Dia lebih cantik. Ah, double planting eh. Okey. Oh, sejuknya sini ha, best ha. Tadi kita jalan Eric atas batu sakit kaki ya. Sekarang jatuh rumput. Ha, tengok sedap. Ha. Oh. Okey, so kita letak apa tu tadi apa? Geotexta. Ah, Geotexta. Lepas tu pasir. Ya. Yeah. Pasir lepas tu rumput. Ha, tengok. So rumput nice. Ini akan bukan saja kita pinjak sejuk Eric, kita pandang pun ada hijau dan sejuk. Hijau kan. Ya. Okey, untuk sesiapa yang suka ni style yang macam apa tu Neon Nusantara punya garden kan? Yeah. Ataupun anda kan tak ada idea macam mana nak design garden kan? Kunjungi ke Terra Garden kat mana? Belakang Subang Parade. So kan, team kan, geng-geng dari Adesman akan develop konsep untuk you. Penting tau, garden tu kan kalau tahu tanam pokok apa pun kan, letak saja. Mesti ada konsep. Nah, sini pun kita akan letak rumput lagi sikit. Oh, rumput juga lah. Ya, sebab sini banyak... hard surface Eric macam tar semua kan? Kena kontraskan dia yeah, kan? Yeah. Tentu anda kan mesti tertanya siapa tuan rumah macam rumah kita. Yeah. Okey, sebenarnya kan ini kan keluarga besar tau mereka. So ada sibuk petik kelapa. Petik kelapa. Kepala. Okay. Kepala pula okey. Ada yang sibuk masak. Jom kita tengok. Okay. Kita tengok. Wow. Ah, lihat. Kelapa muda Eric. Kelapa muda. Oi. Hello, si hello. Hai. Hello. Oh, tengok sedap. Kita punya lan. Okey, sekarang kita macam ini apa slab eh? Semua ada. Selalu slab ni tempat ni bila kita duduk, tempat letak kaki kita letak kaki slab lah. Oh, ya, ini, kita ini nak kita jalan pun senang Eric. Jalan senang. Ada batu juga. Batu besar. Ya. Macam kat tepi sungai lah ada batu-batunya. Macam kat tepi sungai lah. That's right. Tengok kita, slab semua dah siap dah. Batu batan pun dah letak dah kan? Yeah. Cantik. Ini yang lebih cantik. Oh, bang. Tengok ni. Macam kat tepi pantai Yeah. Tepi sungai. Ha, bestnya cantik. Water feature pun dah, kita dah masukkan air dah. Oh, this is betul kan? Macam ni. Makan. Jangan dulu makan. So ini adalah salah satu Eric, salah satu daripada tradisi ya. Tradisi kita orang Malaysia kan. Dia mesti nak makan sireh. So takkan tak nak try Eric. Yalah. Betul lah. Biasanya motor. Sekarang tak ada kuda naik motor. Naik motor sama. 1 2 3. Oh, dah makan. Makan eh. Makan. Luas tu. Dia makan ni tak payah gosok gigi. Tak boleh gosok gigi. Untuk. Tak boleh telan Eric. Pasal tak boleh telan aku. Boleh lah. Desmond tengok. Oi, dah siap semua dah cantik. Dah cantik tengok. Ada orang main apa tu? Congkat. Congkat. Ada orang buat sate. Okey. Dan kita masuk sini. Kita cuci kaki. Ya, sebelum masuk nak cuci kaki. Ini tempat yang cedok ya. Ha, tengok kita kena cuci kaki kat sini Ini salah satu tradisi kan? Tradisi mesti cuci kaki. Okey, come, your turn. Kalau orang luar negara, dia orang pakai kasut naik rumah kan? Iyalah. So, kita Malaysia kan? Kita tak pakai kasut. Kena cuci, okey. Lepas tu kita jalan sini dan duduk atas pangkin lagi. Pangkin. Ini tengok. Best kan? Ya. Sedap. Dan kat kampung. Dan kita duduk, kita tengok dayang-dayang main congkak. Dayang-dayang tengok sini. Tengah main congkak tengok. Bestnya. Lihat. So inilah suasana kampung kan? Yalah, memang suasana kampung kan? Minggu ini kita tak ada dekor bersama Eric. Tapi kan, semua dekor-dekor kita dah letak tempat yang sesuai dah First, kita tengok sini. Sekapos sirih. Sekapos sirih. Letak kat tepi sini.
Dah ini ha, congkak kan. Memang sesuai sangat nak tengok. Ha, tengok boleh tunjuk lagi. Tapi tak komplit eh Eric. Kalau complete, kalau suasana kampung kita tak ada ayam. Oh, tak ada ayam ha. Ayam kat belakang kamera. Ha, tengok, tengok. Ha. Ya, tengok eh. Tengok kat hadaman macam tu kan. Ya, sesuai sangat. Tengok ah, inilah satu sen lagi eh, kita dengar running water. Ada lampu kat dalam lagi eh. Okey, dan sangat sesuai. Ah, sini pula kita nak tunjuk detail sikit eh. Lihat kelapa muda ni kita letak kat satu corner lah eh, tengok. Starling saja eh. Ah, lepas tu ini tadi bunga rampai. Ah, bunga rampai ni memang bau dia sedap. Oh, very nice. Okey, kita letak kat corner sinilah eh. Dan juga ni memang copper punya, nampak macam klasikal sikit. Dan satu bag kita boleh letak kat sini lah, ala-ala macam oh rehat kan, nanti nak ambil buku ke surat khabar nak baca kan, kita kat tepi sana. Memang best lah tengok eh. Oh, tengok. So sudah complete daripada dalam Anjung kan? Yeah. Anjung sampai sini dia tengok keluar. Eh. Tadi kosong saja, nampak macam keras kan, sekarang dah lembut dah. Okey. Lapar dah. Tengok eh. Bau wangi ya. Oh, wangi. Ha, juga sini tengok ada deko juga eh. Ya, ini nama apa lagi? Sama juga, sama bunga rampai. Ah, bunga rampai eh. Tengok. So bunga-bunga yang kat kebun ni kan kita letak macam ni kat corner. Nampak pohon. Dan ini juga tengok. Ini untuk nampak apa? Nak buat ketupat. Oh, ketupat. Ah, tengok. Memang eh sesuai sangat ha. Sate. Ah, Eric, ini contraption baru kita kan. Oh, okey. Ini kena tunjuk ni. Ah, ni. Oh, kena depan tau. Tengok. Cantik kan? Ini produk baru eh? Ya, selalu kita tengok tu barbecue set daripada luar negara. Ah, eh barbecue boleh set. Tolak ada wheel kan? Ini konsep daripada New Nusantara. New Nusantara punya barbecue rack lah. Ya. Okey. Ah, dan ini juga satu deko juga eh. Kita ambilkan macam apa tu? Kayu api. Kayu api kan, ke pohon-pohon yang kering kita letak macam buat styling sikitlah. Dan tengok kita ada sate. Sate nak siap. Nak siap kan? So nanti kita akan apa tau? Surprisekan semua apa tu kita pemenang dengan sate. Yeah.